Halo semuanya, selamat datang di Dapur Sivita. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar aku semangat buat share resep muda lainnya. Di video hari ini, aku akan share resep tumis tauge yang super gampang dan tentunya enak. Untuk bahan-bahannya, 250 gram tauge, 1 daun bawang yang diiris serong, 2 buah cabai merah keriting diiris, 4 buah cabai rawit diiris, 4 siung bawang putih dicincang. Langsung ke cara membuatnya. Tuang minyak secukupnya. Di sini aku pakai minyak canola ya. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan cabai merah dan rawit, tumis sebentar. Lalu daun bawang tumis lagi hingga harum. Kemudian tauge dan langsung diberi perasa. Aku pakai fish sauce atau kecap ikan sebagai pengganti garam. Kalau mau pakai garam aja bisa, cuma pakai fish sauce memberikan aroma yang lebih gurih. Gula dan micin secukupnya. Untuk resep lengkapnya, cek di kolom deskripsi ya. Jangan lupa selalu tes rasa dulu ya. Tumis sampai rata, sebentar aja, dan tauge sedikit berubah warna. Angkat dan siap disajikan. Rasanya itu gurih dan pedas, cocok banget untuk pelengkap lauk lainnya. Terima kasih sudah menonton video resepku hari ini. Jangan lupa di subscribe ya untuk support channelku. Sampai jumpa di video selanjutnya.